Recode ini cara menghilangkan iklan di HP Vivo. Iklannya ada dua, ada dari sistem, ada dari browser. Biasanya browser Chrome. Kalau di browser Chrome, kalian tekan lama browsernya, pilih info aplikasi. Lalu kalian pilih notifikasi. Nah, lihat di sini, kalau ada notifikasi dari situs, yang ini kalian matikan, notifikasi semua situs matikan. Kedua, kalau notifikasi dari sistem, kalian buka pengaturan. Pilih aplikasi. Lalu di sini kalian pilih lihat semua aplikasi. Nah, di sini kalian cari aplikasi iklan yang mengganggu kalian. Tanda sebuah aplikasi iklan pertama, dia kadang logonya tidak ada, kemudian namanya tidak ada, kosong. Artinya itu aplikasi iklan buruan dihapus. Kedua, dia mirip aplikasi lain seperti aplikasi cuaca, aplikasi Chrome. Jadi dia meniru aplikasi lain. Jadi kalau ada kalian nemu aplikasi yang tidak jelas, kalian hapus. Selanjutnya kalau kalian ingin cek dia penggunaan data latar belakangnya, kalau kita cek di sini data seluler dan WiFi cukup besar data latar belakang, berarti itu salah satu aplikasi iklan. Jadi kalau kalian ada nemu aplikasi iklan, langsung kalian hapus. Jadi kalian cek satu-satu, kalau nemu pilih uninstall, pilih oke. Jadi dihapus saja.